Pemerintah Kota Balikpapan mewaspadai aglomerasi dua kabupaten yang mengalami kenaikan status PPKM dari level 2 ke level 3. Kota Balikpapan sampai saat ini masih berstatus PPKM level 2, namun kondisi berbeda dengan kabupaten aglomerasi yang berdampingan dengan kota minyak ini. Dua kabupaten aglomerasi Kota Balikpapan yakni Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Pasir Tanah Grogol yang sebelumnya di level 2 naik statusnya menjadi level 3. Hal ini terjadi diduga karena warga di dua kabupaten tersebut lalai dalam menerapkan prokes. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud, mengatakan meskipun Kota Balikpapan berstatus PPKM level 2, namun dua kabupaten wilayah aglomerasi ada yang mengalami kenaikan level dari level 2 ke level 3. Namun, Wali Kota Balikpapan meminta masyarakat tidak khawatir berlebihan, di mana yang terpenting adalah tetap menaati prokes dan anjuran pemerintah. Aprianto, CNBTV, melaporkan.